kemuliaan kami. Lihat kami yang bernyanyi, beraksi penuh semangat tinggi. Abang pernah dengar gak istilah Persija juara settingan atau anak apa-apa, pernah dengar gak? Aduh, itu udah banyak banget di game, Mas. Terus itu responnya gimana kira-kira? Ya itu paling ya, selama apa ya, kalau selama nggak ada bukti yang bener otentik atau kita gitu, ya kita apa itu aja lah. Kayaknya mungkin kayak sih enggak lah ya gitu ya. Kita juga main kan di kandang, nggak terlalu di kandang terus kan, nggak ada settingan ataupun kita tuh selalu jadi kandang usiran, kita nggak pernah dapat dari kandang utama sebenarnya, kita nggak punya stadion. Kayaknya nggak mungkin lah kayak gitu. Soal ya, juara settingan gimana bang kira-kira? Nggak, kurang tahu saya juga kalau itu juara settingan. Beneran nggak kira-kira masuk akal nggak sih juara settingan? Enggak lah kalau menurut saya. Iya. Nah. Yeah. Ya buat tahun-tahun sekarang sih aman-aman aja ya. Jackmania Cikarang. Jadi kalau kita pakai baju Jackmania di sini aman gitu, enggak kayak tahun-tahun kemarin. Tapi dari abang berdua sendiri kan dari Cikarang asli nih. Iya. Kalau misalkan berteman enggak sama Viking atau sama Boboto? Kalau masalah berteman sih berteman. Iya, cuman asal jangan sesama pakai seragam-seragamnya, iya. Terus mengenai perdamaian gimana? Kira-kira abang berdua mendukung enggak sih perdamaian? Kalau saya mendukung sih. Alasannya gimana? Soalnya kan kita satu bangsa ya, Indonesia ya. Jangan sampai bermusuhan gitu. Persija, Persib, maksudnya Jackmania sama Viking damai aja gitu. Biar enggak ada korban lagi. Iya, biar enggak ada korban lagi. Satu kata buat Persija bang untuk pertandingan hari ini. Mudah-mudahan Persija 3 poin menang. Iya. Di Jawa Barat nih, basis supporter karena Persib Bandung. Kira-kira Persija main di sini. Andai kata nanti Persija sama Persib Bandung main di sini terus bersatu tribun gimana Pak kira-kira? Setuju ya? Kalau satu tribun ya setuju lah ya untuk sepak bola Indonesia kayak gitu ya. Kita apa sudahi lah yang kayak kemarin itu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyatu ya nggak masalah. Cuma kan kadang agak susah juga ya. Tapi bisa lah. Responnya tentang perdamaian gimana Pak? Saya dukung sekali lah untuk sepak bola Indonesia ya. Kalau kita nggak ada liga buat apa? Tolak ukur buat masuk tim nasional nggak mungkin ada dong. Berarti Viking sama Persija sama Tujuh Damai, setuju? Setuju banget. Okay. Setuju banget lah ya. Saya Rizky. Ian. Kami dari Palembang. Baru tadi siang. Jam 11 siang. Jackmania sama Singamania itu teman. Terus untuk abang-abang berdua nih. Berdua ya. Tanggapan mengenai perdamaian bagaimana? Perdamaian supporter bagaimana? Setuju dengan perdamaian supporter. Setuju aja biar aman. Dari abang berdua sendiri gimana? Maksudnya dari apakah dari Sriwijaya sama Jackmania ada persetujuan gitu? Enggak ada. Enggak ada kalau kita ya, sama Jackmania enggak ada musuhan. Kita damai.